Halo, gue lagi coba-coba nge-vlog biar kelihatan kekinian nih. Kebetulan hari ini adalah Hari Batik Nasional yang udah diresmikan oleh UNESCO ya. Nah, tuh Hari Batik Nasional. Jadi hari ini kita pakai batik. Ini kebetulan batiknya beda sendiri. Batik JK namanya. Nah, ini gue kenalin tim gue ya. Ada Nurul. Kalau malam, kalau siang dipanggil Santo. Ada Om Rudi di sini yang tahu semua katalognya JK, tinggal tanya sama dia. Sasam juga kayaknya belajar sama Om Rudi. Ada Winda di sini yang bagian repot-repot. Ada Jeffrey yang lagi ngamerain gitu loh. Oke, hari ini kita mau membahas batik ya. Batik. Batik itu Sumatera Utara kan? Itu Batak. Oh, itu Batak. Oh iya, kebetulan hari ini kita lagi nge-podcast ya. Ini hari pertama kita nge-podcast. Kita mau coba podcast lewat Spotify. Karena kemarin find out ternyata kita bisa nge-podcast di Spotify. Jadi ini episode pertamanya podcastnya kita. Yang hostnya selalu ada Om Rudi. Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan malam di mana saja Sobat JK mendengarkan. Ya mungkin dengarnya siang atau malam, gak ngerti saya ya. Cuma ini episode podcast pertamanya JK. Kebetulan hari ini bertepatan dengan Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober 2019. Jadinya kita coba-coba ngobrol tentang batik. Terus kalau Masnya yang terlintas pertama kali kalau orang sebut batik apa? Kondangan. Sama ya, kondangan. Paling simpel, daripada pakai dasi yang mau pakai jas, lebih simpel pakai batik baju dikeluarin. Iya, jadi memang batik paling simpel untuk acara resmi sebetulnya. Iya. Jadinya cuma tergantung batiknya lagi gitu kan. Iya. Kebanyakan seragam-seragam perusahaan kan kayak itu ya, kemeja motor ya? Kemeja motor. Oh, yang merah, kuning, apa. Terus kalau kita pakai merah putih, sedangkan warnanya JK kan biru. Nah, jadi bingung apa ya gitu loh. Pakai seragam kayak gimana gitu. Akhirnya coba mikir-mikir, kayaknya kalau batik motifnya ada logo JK-nya kayaknya bagus deh gitu loh. Terus ya udah, akhirnya kita coba. Kebetulan nih, jadi omanya salah satu penyanyi JK itu saya ngobrol begini, ternyata dia bilang bisa minta aja logo JK-nya di mana, udah saya kasih, akhirnya ya udah jadi seperti yang kita pakai ini sekarang itu kayak begini. Kalau orang nggak diperhatiin nggak tahu kalau ada logo JK di dalamnya. Mungkin kalau boleh keluarin batik Swedia gitu, kita nggak tahu, kita pakai aja ketahuan orang Swedia. Swedia biasanya mereka produknya bukan batik mas, mereka produknya payung. Oh gitu ya, Swedia payung sebelum hujan. Itu tadi ya, kita kegiatan kita baru nge-vlog pertama kali, agak bingung-bingung, ada salah-salah ngomong, tapi nggak apa-apa, kami juga usaha. Kalau buat lengkapnya nanti bisa dengerin podcastnya di Spotify ya JK. Oke? Okay? Dah.